Hai Neti Neti, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama saya di Para Neti. Gimana kalian nih? Baik-baik kan semuanya? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, selalu dimudahkan segala urusannya ya. Yang sedang beraktivitas, jangan lupa dong selalu semangat ya dan tetap fokus. Dan yang sedang beristirahat, selamat beristirahat ya. Oke guys, untuk kamu yang belum subscribe nih, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya juga biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Guys, yang namanya Pak Sutri itu ya nggak jauh-jauh dari masalah peranjangan ya nggak sih. Kalau misalkan di ranjangnya kurang hangat, itu pasti hubungannya bakalan terasa hambar, benar nggak? Nah, ketika tempur itu kan biasanya punya jadwal masing-masing ya. Ada yang seminggu 2 kali cukup, seminggu 3 kali, ya seminggu 4 kali, atau bahkan ada juga loh yang setiap hari. Biasanya nih yang pasangan-pasangan muda ya, yang baru-baru nikah, yang masih anget-anget ya, karena belum bosen. Jadi lagi romantis-romantisnya ya, jadi tiap hari hayu bercocok tanam terus. Nah, ketika kalian rutin bercocok tanam ya, ternyata itu ada manfaatnya loh guys. Lalu apa aja nih manfaatnya? Baiklah, simak sampai habis. Manfaat yang pertama yaitu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Jadi imunitas tubuhnya itu dapat terjaga ya, dapat meningkat, dapat lebih baik. Ya iyalah, tiap hari kan seger terus ya nggak sih. Dan yang kedua, dapat meningkatkan hormon awet muda. Nah lo yang mau awet muda, para istri, para bunda-bunda ya, jadi harus rutin-rutin tempur. Tapi tetap aja sih ya, kalau mau awet muda ya harus perawatan juga. Kayaknya kalau cuma kayak gitu doang mah hanya beberapa persen doang kali ya ngaruhnya. Tenang, yang jual skincare sekarang banyak bun ya, jadi jangan khawatir. Oke, manfaat selanjutnya dapat meningkatkan daya ingat dan juga fungsi otak. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kualitas tidur. Karena badan kita sudah terlalu rileks banget gitu kan ya, pastinya jadi hawa-hawa ngantuknya tuh datang mulu ya. Kalau misalkan habis bercocok tanam tuh pasti udah mager gitu loh, males mau ngapa-ngapain, mau kemana-mana juga males. Jadi ujung-ujungnya ya udah palingan tidur ya gak sih. Oke, baiklah guys, sekian aja wejangan dari saya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.